Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat. Insyaallah. Hari ini kita akan bincang-bincang sikit pasal emas. Ya, insyaallah. Jam 9:30 nanti insyaallah. Assalamualaikum Tuan Nazri, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya siapa-siapa yang ada cara dia macam saya cari dia punya button untuk orang masuk tanpa perlu dia minta izin eh. Lupa nak setting tadi. Kat mana setting dia eh? Tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak luangkan masa untuk program kami malam ni. Alhamdulillah ni first time buat ni, first time ni. jemput otai-otai ni. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Wabah alam kita jemput tu ramai lah. Kita punya team pun setakat ni yang berdaftar lah. Yang daftar pun ada 100 lebih sebenarnya. Setakat ni ada 115 macam tu yang berdaftar lah. So melalui grup kita buat grup. So kita invite beberapa kali lah ulang. Tapi wallah tak ada confirmation siapa yang akan hadir. Jadi asalnya memang untuk grup kita je. Tapi saya pun risau kerisauan tu lah. nanti kita dengan Puan Emily je. Jadi tak jadi lah. Jadi kita open lah, senang sikit. Jadi semua orang boleh dapat maklumat. InsyaAllah.
Oh, dekat Tito. Okey. So, anak-anak dah daftar dah? Oh, belum lagi. Okey. Okey. Apa nur? Betul. Sebab kontak saya memang sebab saya pun sibuk. Jadi yang akan jawab tu biasanya saya punya isteri lah. Sebab kita pun kerja kan. Jadi kerja tu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Kita tunggu kita punya sifu kita. Puan Emily, Puan Emily ni kita kita punya leader lah. Leader pada atas saya. Saya direct di bawah Puan Emily lah. Puan Emily ni kita kita punya mentor lah. Secara umumnya. Okey, Puan Emily tadi tak masuk tak. Tak puasan nak. Boleh boleh tanya 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 kita punya sifu insyaallah. Dia akan jawab semua insyaallah. Kak saya pun tidak, baru lagi ni tuan. Saya pun baru. Saya pun baru sangat lagi. Baru dalam 3 bulan macam tu. Ya. Patut syariah. Okey. Saya pun itulah antara yang menarik saya sebenarnya. Okey. Ya. Mana Puan Emily tadi tak perasan Puan Emily nak join. Mana Puan Emily tadi dia nak masuk tak perasan ya? Sekejap Puan Emily. Sorry Puan Emily tak perasan tadi Puan Emily nak masuk. Ya, dah masuk dah, dah masuk dah. Saya dah masukkan. Jadi kita pun buat live dekat dekat ni juga. Dekat saya pun ada dekat TikTok pun ada buat live ni. Okey. Dan juga dekat Facebook pun ada ni. Dekat Facebook pun ada. Facebook di Anargol, di Anargol. Ada juga kat situ lah kita perbagaikan je lah. Ya dapat seorang dua orang kat sini, seorang dua orang sana okey lah. kita perbagaikan. Assalamualaikum Puan Emily. Masya-Allah Puan Emily. Waalaikumsalam warahmatullah. Okey Puan Emily dah ada dah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Emily sudi meluangkan masa malam ni. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah insya-Allah. Ya. Kita pun ada dekat dekat TikTok pun ada buat live kan ni. Cuma nampak saya je lah seorang. Sebab dia tak boleh link. Ada dekat Facebook pun. Dekat Facebook pun kita ada dekat dekat DN Largo. So dekat Facebook page saya pun ada juga. Jadi kita buat merata tempat lah. Selagi mana ada tempat kita nak publish, kita publish lah. Tapi setakat ni pun tak ramai yang ke dalam grup kita ni pun. Yang kat sini pun baru ada 6 orang eh. Tapi tak apalah Puan Amli, sebab sebab ni pun kita akan rakam. Kita rakam. Maybe later kita boleh boleh share balik lah dengan dengan sahabat-sahabat kita. Kita rekodkan. Kemudian kita share balik lah nanti insyaAllah. So kita nak mula Puan Amli? Kita mulalah je lah. Boleh eh? Okay.
Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Kita mulakan dengan membaca umul kita Al-Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya yang mulakan Puan Emily, kita punya leader, kita punya senior merchant, senior merchant kalau dalam QM, QM kalau dalam QM senior merchant yang paling tinggi lah, pangkat paling tinggi apa Puan Emily ni? Okey, tapi setakat ni the highest yang ada senior merchant lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik, jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Emily dan juga sahabat-sahabat yang ada yang melapangkan masa pada malam ni. Dan ini adalah program pertama yang kami aturkan. Jadi terima kasih kepada Puan Emily lah, kerana beliau sangat sibuk sebenarnya, tapi sanggup memberikan peluang dan masa pada kita pada malam ni untuk bersama. Dan sebenarnya saya ni sangat barulah, sangat-sangat baru sebenarnya dalam QM ni. Jadi untuk permulaannya, saya mulakan sikit insyaAllah sebagai mukaddimah. Ya, saya sharekan screen sikit. Okay. Sebab kita pun masih belum lagi kenal antara satu sama lain. Jadi kita mungkin kita berkenalan sikit lah. Okay, kita berkenalan sikit insyaAllah. Alright. Okay, boleh nampak screen saya eh? Boleh eh? Okay, insyaAllah. Okay. So, okay, ini saya lah. Ini saya. Okay, lebih kurang nama Nik Rahim. Okey, kalau ikut kerjanya sebagai pensyarah lah. Saya pensyarah dekat Fakulti Syariah Undang-Undang, dekat USIM. Dan saya juga adalah penulis. Ini antara buku yang saya tulis lah. Kenapa saya tidak jadi jutawan, kemudian. Ini lebih menarik lah. Tujulah kamu dah untuk membeli kami. Okey, dan saya juga adalah presiden untuk penulis-penulis ibu Muslim antarabangsa. Okey, dan selain itu saya juga adalah dealer lah dalam QM baru lagi. Okey, alhamdulillah. So, saya turunkan slide sikit sini. Okey, pengalaman sikit lah. Pengalaman dalam pelaburan. Sebenarnya saya ni banyak. Tapi pengalaman-pengalaman yang kata orang yang tak berjaya lah kebanyakannya. Pengalaman, tapi adalah pengalaman tapi tak berjaya. Saya terlibat dengan saham. Saya terlibat dengan Nasdaq, Dow Jones apa semua melalui eToro. Beli juga saham-saham Facebook, beli saham Google dan macam-macam lah. Pfizer. Jadi kata orang apa namanya, pengalaman pelaburan tu adalah sikit-sikit. Dan dengan forex pun pernah dengan sekitar 2002 sebelum forex ini diharamkan. Sebelum tu ada fatwa, belum ada fatwa pada masa tu. So bila fatwa keluar 2005 tu, memang saya terus stop lah. Kemudian juga terlibat dengan emas. Emas ni pernah saya terlibat tahun 2012. Itu masa tu saya kerja dekat Mahat Tahfiz Negeri Pahang. So kebetulan dia, saya punya bos pun dia memang jual emas atau kemas. Cuma ilmu yang diberikan tak habis. Dia guna apa, dia beli, dia kata okay, you beli emas. Masa tu kebetulan saya jual rumah, so adalah untung beberapa puluh ribu lah, adalah sikit-sikit yang lebih-lebih tu saya beli emas. So beli emas, kata dia, you beli emas kemudian you gadai, lepas tu dapat duit 80%, you beli lagi emas, you gadai lagi sampai kering. Maknanya gadai atas gadai atas gadai atas gadai. Tapi perangkat awal tu masa saya buat memang untung seronok. Sebab bila kita pergi nak bayar je, maknanya kita bayar kurang daripada tu. Ada lebih, ada extra cash. Sebab masa tu emas naik. Lepas beberapa bulan tu, turun je. Turun. Saya kena tebus. Akhirnya beribu-ribu juga lah rugi. Sebab kita terpaksa tebus. Okay, kalau tak dilelong kan. So akhirnya ada yang setengahnya terpaksa dilelong lah. Memang tak termampu untuk cover. Jadi itu pengalaman saya dengan emas. Tapi pengalaman yang agak pahit lah. Tapi saya faham dan yakin sangat-sangat emas ni antara pelaburan yang sangat bagus. Sangat baik, sangat bagus. Walaupun kecundang untuk kali pertamanya saya tak serik. Maknanya sebab saya nampak potensi emas ni sangat bagus. Kemudian dalam masa yang sama juga, saya juga terlibat dengan cryptocurrency. So adalah host sikit-sikit. Tapi ini pun banyak juga rugi. Ribu-ribu juga rugi baru ni. Masa tu sangat bagus. Saya masuk tu boleh katakan setiap minggu tu boleh dapatlah 1,000, 2,000 satu minggu kan. Sebab harga dia naik, bagus tapi lepas tu dia punya turun menjunam, 60% daripada investment saya gone, habis. Akhirnya saya tak boleh nak bertahan lagi, saya terpaksa jual dekat rugi lah. Jadi pelaburan bagi saya, kalau rugi ni
bagi saya pelaburan ni dah, dah biasa. Mungkin kurang ilmu lah, kurang ilmu. Dan akhirnya saya bertemu dengan QM. Dan QM ni pun saya bertemu pun melalui TikTok sebenarnya. Sebab saya banyak orang tanya dalam TikTok. Soalan, macam-macam soalan. Soalan-soalan dia orang kata, quantum matter lah pun benda. Halal tak? Okey tak? Patut syariah tak? Saya kata tak tahu. Dua tiga kali orang tanya. Jadi akhirnya saya pun carilah quantum matter. Cari-cari quantum matter dalam bulan Julai lebih kurang macam tu. Saya nampak, oh, ada patuh syariah. Itu yang paling menarik saya buat patuh syariah tu lah. Mas memang dah lama kan. Kalau saya buka, buat kajian, buat kajian-kajian tengok. Buka website sana, buka website sini. Tengok, nak cari. Saya nak cari satu benda je. Saya nak cari, saya punya taip pun, quantum metal scam. Itu yang saya cari. Bukan cari bagus tak quantum metal. Saya nak cari yang negatif dulu. Tapi tak jumpa. Saya cari-cari tak jumpa. Tapi yang saya jumpa semua yang bagus-bagus semua. Jadi sampai sekarang saya cari tak jumpa. Jadi saya kata sangat bagus kan, boleh check-check company dan sebagainya, background semuanya okey, patuh syariah semua. Dan saya sendiri bukan setakat saya baca patuh syariah saya terima, tak, saya kontak sendiri dengan CEO apa nama ni, Isra tu, saya kontak sebab kebetulan kawan saya sama-sama mengajar dekat UOA. So kontak, kita dapat maklumat, dia confirm, barulah saya masuk. Maksudnya saya amat particular lah, bab-bab halal haram ni memang saya amat particular sebab kita tak nak rezeki-rezeki yang tidak bagus masuk dalam keluarga kita kan. Jadi sebab itu memberi kesan yang besar lah pada kita kan. Jadi akhirnya saya masuk dan Alhamdulillah walaupun secara kecil-kecilan masuk. Jadi Alhamdulillah dengan guidance yang diberikan oleh Puan Emily, Alhamdulillah nampak sambutan yang sangat bagus lah. Walaupun dan Alhamdulillah setakat ini lebih kurang 3 bulan yang mendaftar lah, yang mendaftar tak kira yang beli ya. Yang mendaftar saya dah ada sekarang 115 orang yang berdaftar secara percuma lah. Ada sebagian yang membeli, ada sebagian yang tak lah. Tapi bagi saya itu satu pencapaian yang sangat bagus lah. Maksudnya orang sanggup, sudi untuk mendaftar dengan kita pun, itu bagi saya satu rahmah untuk permulaan. Bila dia dah join kita, dah berdaftar di bawah kita, ada peluanglah kita untuk bercakap, peluang untuk kita mempromosi, peluang kita untuk komunikasi dengan mereka sebab mereka dalam grup kita. Jadi bagi saya itu adalah satu permulaan. Jadi bagi saya, kalau kita, orang tak beli pun tak apa peringkat awal. Yang penting macam family pun, dia nasihat saya bila saya tanya banyak-banyak, dia kata, okay, you daftar dulu. You daftar dulu, kemudian you belajar. So saya belajar daripada family lah. Jadi bila daftar tu, salah satu keadaannya ialah, biasanya orang daftar ni dipayah nak lari tempat lain. Maknanya kita dah bukan trap lah, maksudnya kita dah ikat dia. Macam orang ibarat bertunang lah, kahwin tak kahwin, jadi tak jadi, itulah cerita lah kan. Tapi at least dah bertunang, gitulah. Bila daftar tu dah bertunang kan. Jadi kita harapkan lepas bertunang tu dikahwin lah, harapnya macam tu kan. Jadi itulah pengalaman saya lebih kurang dekat apa nama ni, quantum matter ni. Sampai sekarang pun dari saya sangat yakin lah, dan saya nampak inilah satu keadaan alternatif untuk saya, income saya, sebab saya pun dah nak pencen saya nak pencen 2 tahun lagi nak pencen. Jadi bagi saya ini adalah alternatif kepada kerja-kerja saya, dan saya boleh, kalau boleh, nak buat macam Puan Emily lah, saya nak buat full time. Okey, jadi sekarang ni preparation lah ni, 2 tahun ni insyaAllah kalau saya buat betul-betul, saya yakin maknanya dia boleh menggantikan kerja saya sebagai pensyarah ni. Kalau boleh tak nak mengajar lah, bukan tak minat mengajar, tapi saya tak nak kerja yang terikat. Terikat hari ni ada kelas 4 jam Puan Emily, 4 jam kelas daripada pukul 3 sampai pukul 7 straight saya punya kelas. Kelas undang-undang jinayah syariah, mengajar bakar-bakar peguam. Okey, tough jugalah. Bukan dengan peringkat umur yang macam ni, kalau kena 3-4 jam satu hari, rebah lah kita kan. Jadi itulah, jadi ini insyaAllah saya harap inilah salah satu sumber lah sebagai alternatif punya income, menggantikan kerja-kerja full time saya, insyaAllah. Doakanlah insyaAllah. Baik, saya nak cerita sikit sebagai pemukadimah lah, sebab kita punya tajuk sebenarnya, kita punya program kita ni, kenapa emas dan kenapa quantum metal. Jadi saya sentuh sikit bahagian kenapa emas. Jadi nanti Puan Emily dia sebagai pakar, orang yang banyak pengalaman dan telah pun berjaya. Jadi itu yang seronok lah, kita belajar dengan orang yang berjaya. Macam saya ni nak belajar sikit-sikit boleh lah, tapi belum berjaya. Jadi dia seronoknya belajar orang yang dah berjaya. Copycat ni, kita usaha belajar daripada orang yang dah berjaya. Kita tiru je apa yang dia buat, insyaAllah kita pun boleh berjaya. Itu yang saya belajar lah. Baik, kita pergi sikit kepada okay, kenapa emas Kenapa emas, kalau kita tengok, ini beberapa artikel saya dapat lah daripada internet. Okay, disebutkan ni bahawa emas ni adalah magnet kekayaan.
Kenapa disebut magnet? Sebab dia perbezaan yang sangat ketara dan kita rasa. Orang yang beli emas dengan orang yang simpan duit, dia punya feeling totally different. Okey, sebab kalau kita ada duit, kerja dia nak pahami duit je. Tapi kalau kita beli emas, kita tak terasa nak jual emas tak. Dia rasa nak tambah lagi, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Dia punya psikologinya gitu. Dan ini jelas dalam Quran Allah Taala sebut, yang zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantalati minadh dhahab wal fiddah ila akhir ayah. Yang akhir ayat Allah Taala sebut ni, memang manusia ni memang emas emas perak ni, okey, anak-anak harta benda ni memang menjadi hiasan bagi mereka. Memang dia tu memang nature. Ya, kecenderungan dia untuk memiliki apa kuda kalau orang dulu kan. Emas perak ni memang satu benda yang sangat dekat dengan hati manusia. Ya, sebab tu bila kita simpan emas, dia tak sama, dia punya feeling, rasa dia sangat berbeza. Ya, berdasarkan pengalaman sedikitlah antara kita simpan emas dengan simpan duit. Duit ni kerja nak pun habis. Duit dan seronok. Saya pengalaman saya, antara sebab kenapa saya tulis buku, kenapa saya tidak jadi jutawan tu, itulah antaranya. Sebab masa saya kerja dekat Brunei tu, ialah orang kampung tak pernah dapat tengok duit banyak. Bila dapat duit banyak, dia jadi mabuk duit. Dia rasa macam ilmu tak ada pula. Jadi dia buat macam-macam. Saya pernah spend online dalam masa 6 bulan RM20,000 beli online. Belanja online masa tu eBay. Beli alat-alat peralatan untuk apa, bowling. Saya suka bowling. Bola bowling saya import daripada US. Nak cerita, saya minat naik kuda. Saya pakai kuda semua daripada US. Nak ceritanya, manusia ni kalau dia tak ada ilmu lah. Itu cerita antaranya, tak ada ilmu. Yang keduanya, bila kita simpan duit, itulah masalah yang akan berlaku. Dia akan seronok apa nama ni untuk belanja dan perhabis duit. Berbeza dengan emas. Baik, yang keduanya, kalau kita tengok emas ni, dia punya nilai sangat stabil. Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW, kita tengok dalam hadis-hadis pun ada sebutkan bahawa satu dinar emas di zaman Nabi, ya, boleh beli seekor kambing. Dan sekarang ni, satu dinar emas masih lagi boleh beli seekor kambing. Maknanya dia punya nilai emas ni sangat stabil sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi dinar emas kan lebih kurang harga dia lebih kurang RM1,200, dan kita memang boleh. Tapi bukanlah beli kambing yang besar lah kan. RM1,200 tu boleh lah. Artinya seekor kambing lah. Kemudian selain itu, kecairan yang tinggi. Kita tahu maknanya kalau emas ni anytime kita boleh beli, kita boleh jual. Gimana seluruh dunia kita bawa emas ni, kita tak ada masalah. Bila kita nak cair, nak jual anytime, akan ada orang akan beli, insyaAllah. Berbanding dengan pelaburan di tempat lain. Contohnya kalau kita pelaburan dalam tanah sebagainya, nak jual pun ambil masa kadang berbulan-bulan, kadang-kadang setahun, dua tahun pun kadang tak boleh nak jual. Okey, itu antaranya. Kemudian dia juga disebutkan sebagai kalis inflasi. Sebab kita tahu duit kita kalau kita simpan RM1,000 sekarang, kita boleh beli beberapa barang. Tapi kalau lepas setahun, mungkin RM1,000 itu kita dah dapat beli barang yang kurang daripada apa yang kita pernah beli setahun lepas. Itu inflasi dia. Kalau kita naik 5% je pun, dah akan memberi kesan daripada nilai duit kita. Duit ada, jumlah dia sama RM1,000, tapi beli barang dah makin kurang. Kita ingat kalau kita pergi shopping complex dulu-dululah, pergi dekat pasar raya, ya, kalau kita beli RM200 tu dah penuh troli kita kan. Tapi sekarang 200 tu separuh pun tak sampai. Nak ceritanya, barang naik tapi nilai harga duit kita tak, mana tetap sama. Barang naik, artinya duit kita, duit sama tapi nilainya semakin berkurangan. Jadi, tapi kalau kita ada emas, dia tidak akan berlaku macam tu. Sebab emas ni, dia punya nilai, dia akan maintain, ya. Dia akan maintain, bahkan dia akan sentiasa menaik kalau kita tengok trend dia. Kemudian emas juga melindungi ketidaktentuan. Kalau kita tengok dalam krisis ekonomi 2008 hingga 2009, kita tengok harga emas melonjak. Masa ekonomi jatuh, emas naik. Jadi itu satu benda yang sangat hebat lah, sangat luar biasa kan. Jadi kalau kita stok jatuh, artinya kalau kita perbagaikan kita punya pelaburan, kalau stok jatuh, kita ada backup lah. Maksudnya emas akan jadi backup kita. Okey. Kemudian keuntungan dia, kalau kita buat keperkiraan berbanding dengan ASB, kita tolaklah pertikaian ataupun khilaf ulama tentang hukum ASB ni. Tapi kita letak ASB dan unit trust, kalau sepanjang 10 tahun, ya, mana kenaikan dia sekitar 15%. Okey, kalau emas sedangkan kalau apa nama ni ASB dan juga apa nama unit trust, dia sekitar dalam 8%. So
So dia punya kenaikan sekitar 15% setahun. Jadi bagi kalau kita tengok di sini perbandingannya lebih lebih kurang separuh perbezaan dia. Jadi bagi saya kalau kalau kita nak menyimpan dalam tempoh yang masa panjang, memang emas adalah pilihan yang terbaiklah. Okey. Kemudian okey, kita juga kita dah sebutkan tadi mengelakkan kebocoran wang, macam yang saya sebutkan di awal tadi, ya, kalau emas simpan dia memang kita nak simpan lagi, ya, tapi kalau duit dia akan kita mudah nak gunakan, eh. Kemudian selain daripada itu, emas sebagai apa nama ni, sebagai guna sebagai muamalat untuk jual belilah. Sekarang ni ramai juga orang dah terima, eh. Ada sahabat-sahabat kita yang jual kambing guna dinar duit, dengan duit, eh. Boleh, boleh guna, eh. So itu pun boleh, boleh kita gunakan juga. Itu di antara beberapa sebab, eh, kenapa kita perlu menyimpan dalam emas. Jadi secara ringkas ya, saya sebutkan jawab emas ni memang terbukti sudah. Jadi jadi untuk cerita pasal pelaburan secara moden, emas secara moden lah sekarang ni, bagi saya secara yang yang mengikut teknologi lah yang terkini, QM lah di antaranya. Dan untuk itu saya serahkan kepada Puan Emily, kita punya senior merchant kita, kita punya leader. Dan saya banyak sekali belajar dengan Puan Emily, ya. Malam-malam mesti kacau dia, tanya soalan, ya. Macam-macam kita nak belajar macam tu, dia memang kena banyak tanya soalan, eh. Jadi sahabat-sahabat, itulah nanti apa-apa soalan boleh kita kebukakan kepada Puan Emily, insyaAllah. Okey, silakan Puan Emily. Because you can never go wrong with gold. Okay?
So I trust and I started my career in quantum matter. Tapi before I started my career in quantum matter, I definitely saya buat research saya sendiri. Kenapa quantum matter? Kenapa I have to choose this company? Semua tu kan? So let me share with you lah actually how did I actually trusted and how did I actually accepted the company. So dia bermula dengan kawan saya sendiri iaitu Puan Aida, seorang senior merchant juga di Quantum Metal, seorang founder kepada Angel Group. So beliau telah mengenalkan saya dengan Quantum Metal pada bulan 1 tapi masa itu saya reject. And then bulan 8 saya berjumpa semula dengan dia. And then again this time, kali ni Quantum Metal dah bersedia dengan semua presentation, dengan semua presentation slide semua. And then bila presentation, bila ada presentation ni, kita akan go through one by one. So that's why presentation ni sebenarnya sangat penting. Sebab dia ada visualization, kita akan nampak. Okay? So bila kita nampak, bila kita tengok tu, kita akan tengok, wow, quantum matter ni dia bekerjasama dengan angkasa. Dia bekerjasama dengan bank masa tu. So bila saya nampak dia bekerjasama dengan bank, so dekat situ dah rasa sedap hati orang kata. Because not many company yang yang beroperation ni di Malaysia ni, this kind of company yang ada kerjasama dengan bank. Okay? Tak banyak lah yang ada. So this company dia kata dia bekerjasama dengan bank. So at that time apa yang saya buat dan apa yang you all boleh buat, saya go through YouTube. Saya cari, saya sama dengan Prof. Saya apa yang tak bagus dia? Bad review about quantum matter. Saya cari bad review about quantum matter. I have found not, but I have found videos. Saya jumpa-jumpa video pelancaran dia bersama dengan Afin Bank. Ada Afin Bank. Dengan Angkasa. Macam tu. So, all the video is for me very strong evidence really lah. Untuk company ni kan. And I even went to the extent of going to the bank. Saya pergi ke bank. Saya buka akaun RM10 dekat Bank Muamalat, sambil tu saya search juga tentang quantum matter. Okay. So, for me, sekarang ni kita dah dapat info ni dalam TV Al-Hijrah. Okay. Kita dalam TV Al-Hijrah hari tu pun ada. Dan sekarang ni dalam website quantum matter pun, nanti mungkin boleh share, sekiranya saya share website quantum matter tu, kita boleh nampak segala info tentang syarikat quantum matter. So tak perlulah seperti apa yang saya lakukan pergi ke bank semua tu, tak perlu sebenarnya. Okay, because for me quantum matter is getting nama dia lebih dikenali ramai dah sekarang sebenarnya. Okay, so it's only how the company nak gain trust, because one day believe me, bila kawan kita datang ataupun kita pergi kepada kawan kita dan kita bagi tahu kepada kawan kita, boleh tak you register free saja dekat quantum matter. Trust me, masa tu diorang akan percaya company Quantum Metal macam our competitor, salah satu lagi company yang buat bisnes yang sama dengan Quantum Metal. Okay? So it's just like, okay, no problem. I will just sign saja. I will register saja. Sebab masa tu Quantum Metal is a trusted name. Sekarang ni saja kita masih 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 kena gain the trust from our friend, kena dapatkan kepercayaan daripada mereka. Okay? So sebenarnya di quantum matter ni sekarang ni, dan jalan tu macam masa saya join hari tu is actually a deny kecil-kecil saja. Okay, yang mana kita orang ni antara yang terawal ni kena tebas jalan tu. Alhamdulillah hari ni highway tu dah tersedia to you all, yang mana ada rakan-rakan kita yang sangat-sangat aktif melakukan webinar. Kalau kita rajin, hampir setiap malam sebenarnya ada webinar untuk kita join. Rakan-rakan kita dah rajin mengadakan webinar. And kalau dalam YouTube pun kita dah ada banyak sangat tutorial tentang quantum matter, pakai info-info tentang quantum matter. So you all can use that as a guidance. Okay? So let me share yang mungkin ada orang yang dah tahu, tapi untuk mungkin yang belum tahu lagi, mungkin yang baru bersama dengan kita ni. Okay, actually
this is the website of Quantum Matter. Website dia pun quantummatter.com. Okey, boleh saja pergi ke sini. And this is cara macam mana kadang-kadang kita nak share kepada kawan-kawan kita ataupun kita sendiri nak dapatkan info kan daripada sini. So kat sini kita boleh nampak Syariah Consultant for our products, Isra Consulting, and then kita ada Syariah Standard iaitu IOFI yang ibu pejabat di Bahrain. And then we are a commodity trading participant dekat Bursa Suud Asila. And business partner untuk Quantum Matter, My Angkasa, Korporasi ASEAN, yang ni Aranu Tekun, Bank Muamalat, Afin Bank, Perf Mini ni bukan sebarangan. Dia sebenarnya adalah lombong emas yang dimiliki oleh kerajaan Australia Barat. So, apa-apa emas yang dikeluarkan oleh Perfmin is actually government guaranteed. So, Quantum Metal is actually distributor, authorized distributor di Malaysia untuk memasarkan produk-produk Perfmin. Okay. Then, Quantum Metal pula simpan semua emas-emas ni dalam Brinks Global Services. Brinks ni pun sebenarnya dah beratus tahun dah sebenarnya, and it's a very high security vault yang mana Quantum Metal simpan di Singapore yang terdekat lah. And Quantum Metal Gold is our product, it's our apps. So kat bawah sini kita boleh tengok lah award and achievement semua, and dekat bawah sini notification is the memo of the company lah, from the company. Okay, ni pun an official collaboration with our business partner Aranu Tekun, yang mana Quantum Metal berkolaborasi dengan Aranu Tekun untuk members collect gold bar di Aranu Tekun. Sebab members Quantum Metal ni dia boleh simpan gold, simpan emas tu, dan dia boleh ambil sama ada dalam bentuk cash ataupun fizikal. So kalau dia nak ambil dalam fizikal, dia boleh tunggu Quantum Metal hantar ke rumah, atau dia boleh collect dekat Aranu Tekun. And selain daripada tu, company Quantum Metal dia tak hide siapa yang di belakang syarikat semua. Sebab kita boleh klik dekat company's profile ni, and then kita boleh baca tentang siapa Quantum Metal dekat sini. Okay, get to know Quantum Metal and about the owner. The owner is Dr. Lim Ponson, and then you can read about his experience. Lepas tu boleh baca juga tentang chairman Quantum Metal iaitu Haji Kamari. Sekarang ni pun masih chairman kepada Bank Persatuan, dan juga masih director kepada permodalan BSN. So dekat sini semua dah ada info-info tentang syarikat Quantum Metal. Jadi tak payah nak research di mana-mana. And Quantum Metal is very strict. Dia very strict, tengok dekat sini kan. Kalau ada company-company lain yang claim bahawa mereka bekerjasama dengan Quantum Metal dalam tapi manakala diorang tidak bekerjasama, dan kalau Quantum Metal dapat tahu, dia akan keluar seperti ini. Memo-memo ni sebenarnya untuk memberitahu publik bahawa syarikat Quantum Metal tidak bekerjasama dengan syarikat ini, supaya ahli tidak akan terlibat dengan syarikat yang mungkin hanya menggunakan nama saja Quantum Metal. Okay? So Quantum Metal sangat berhati-hati sebab dia tak nak merosakkan nama dia. So kita kena faham, Quantum Metal dia akan pergi ke Nasdaq, and dia pun akan masuk ke dalam East Market untuk pergi ke second board. So dia memang sangat menjaga status dia, okay? Menjaga kepentingan ahli-ahlinya semua. So for me, kalau saya nak simpan emas, sebenarnya saya ada banyak pilihan, sama ada saya nak beli fizikal ke, saya nak simpan dengan syarikat A ke, syarikat B ke, syarikat C, it's up to me. Okay. Cuma bila saya, sebab sebelum ni saya pernah berus naga beli emas fizikal sebenarnya. Sebelum terlibat dengan Quantum Metal, saya beli emas fizikal. Actually my career started with, I'm working as in oil and gas industry di negeri Terengganu ni, sebab saya based dekat Kemaman, Terengganu. So saya sebelum ni memang bekerja dengan syarikat oil and gas. Sehingga tahun 2014, masa harga minyak jatuh semua, dan saya antara yang kena retrench. So saya melibatkan diri dengan dunia-dunia networking. Okay, melibatkan diri, terjebaklah dengan dunia networking. So definitely there's up and down. Sebab itu
bila kita diperkenalkan dengan sesuatu produk, kita menjadi skeptical, eh, betul atau tidak, okay? Sebab you get involved in all sort of business. Okay, so sampai itu, lepas tu saya pun terlibat dengan jual beli emas, okay, jual beli emas terpakai. Tapi dalam masa saya jual beli emas terpakai, saya tidak mengumpul emas tu. Saya tak kumpul. Saya dapat, saya beli daripada orang, saya jual balik, saya ambil cash. Saya jual balik, saya ambil cash. Because for me, masa tu saya tak nampak I can get a lot of return daripada emas masa tu. Memang tak nampak, okay? Tapi bila diperkenalkan dengan quantum matter, barulah saya nampak, wow, actually boleh buat income daripada quantum matter. Tak kira lah sama ada active income ataupun passive. Sebab apa? Sebab aktif ni, daripada passive ni yang saya nampak, just imagine, you go outside, you beli gold, syarikat tempat di luar tu, kedai-kedai di luar akan charge kita 10 to 20% on the workmanship, okay, atas upah dia, atas tax semua, dah kena 15 to 20%. So, definitely, dekat situ saja, antara masa kita jual beli saja, kita dah lost 20 to 40%. So dekat quantum matter ni, bila saya diperkenalkan dengan quantum matter, saya nampak quantum matter hanya charge 7%. Itu saja, paling banyak 7%. Pada saya, wow. Because I know the gold market, I know the price of gold in the market. So bila saya dapat tahu quantum matter boleh jual 999 pure gold ni dengan harga hanya 7% markup daripada LME, pada saya, wow, memang murah lah. Tak ada orang lain boleh offer kat saya. From there on, saya sangat-sangat berminat untuk simpan emas dengan quantum matter. Nak lagi kalau kita ni menjadi seorang dealer di quantum matter ataupun consultant di quantum matter, kita dapat beli emas dengan harga modal dunia, dengan harga LME. Nobody, I bet you, nobody boleh bagi kita dengan harga LME. Kecuali kalau kita ni peniaga besar-besaran, kita beli emas dengan berkilo-kilo, itu kita lain. Tapi nak cerita ni, kita nak beli emas ni RM10, RM100, RM1,000, tak ada orang akan bagi kita dengan harga LME. Even adik-beradik pun tak ada. Trust me, okay? Sebab masing-masing mesti nak ada keuntungan diorang. Tapi di quantum matter kita boleh. So that's why let me share with you another slide yang saya suka sharing bila saya buat presentation atau bila saya sharing dengan kawan-kawan yang ni. Okay. Ini adalah slide yang saya nak explain bahawa nilai Malaysian Ringgit telah jatuh. Okay, telah jatuh selama ni, telah jatuh sehingga daripada RM1 boleh dapat 0.3 US dollar, sekarang RM1 boleh dapat 0.2 US dollar sahaja. Okey. Dan yang ni, masa September 2019, harga emas masa tu $61.5. Masa tu exchange rate Malaysia kepada US dollar 3.0. Dan kita boleh beli harga pada masa tu RM184. Masa 2011, 1 gram RM184. So, macam ustaz ataupun prof bagi tahu tadi, kat sini, prof lost kat sini. Dia beli pajak gadai tu, atau beli dan gadai. Lepas tu prof kata harga dah jatuh. This is where he lost lah. So, harga jatuh, tapi trust me, harga emas akan naik semula. So, pada Julai 2021, harga telah naik semula kepada $61. Naik $61, tapi disebabkan nilai mata wang Malaysia dah jatuh, masa tu bukan RM184 lagi, dah jadi RM255 1 gram. Maksudnya bezanya RM70 lebih 1 gram ni. So, banyak tau kalau RM70 1 gram. Okay? So, ini yang kita nak tengok. Tadi kita tengok setiap tahun harga makin rendah, tapi ini yang kita nak tengok, setiap tahun untuk emas harga makin naik. Long term ni kita nampak harga dia menaik.
graf dia naik. Okay, so over the years dah 600%. Dah seperti Prof katalah, satu dina tetap satu ekor kambing sehingga hari ini. Ini satu lagi example. Sebab orang duduk beli properties. Macam Prof kata, kenapa tidak properties? Okay, sebenarnya properties is an asset. Kita boleh bagus beli property, tapi kita kena diversify. Some in property, some dekat rumah, some dekat tanah, some dekat gold. Okay, sebab apa tu? Untuk gold ni, is liquidity dia sangat mudah. Okay, that's another reason untuk gold. So, untuk properties ni, kalau tahun 2002 ni harga di RM326,000 pada tahun 2002, dengan nilai yang sama ni, Prof dia boleh beli 10 kilo emas. Saya pilih, kalau saya pilih beli rumah, saya beli rumah double story ni dengan harga RM326,000, tapi Prof telah membeli emas dan dia dapat 10 kilo. Selepas 15 tahun, saya pun dapat jual rumah saya dengan harga RM736,000. Dan pada masa itulah baru saya kata, saya nak tukarlah, saya nak beli emas pula dengan nilai yang RM736,000 ni. Sekarang ni saya nak beli emas. So dalam kepala saya, yes, saya akan dapat lebih daripada Prof. Sebab Prof hari itu RM326,000, dia dapat 10 kilo. Hari ni saya ada RM700,000, mungkin saya akan dapat lebih. Tapi rupa-rupanya saya dapat lebih kurang. Bukan lebih banyak, tapi kurang sekarang. Sebab nilaian emas, dia actually nilaian emas tetap sama. Yang berubahnya apa? Nilai mata wang kita. Sebab itu kita dapat makin kurang. So over the years, daripada harga emas RM30 satu gram, telah selepas 15 tahun telah menjadi RM177. Okay, so nampak bezanya antara penyimpan nilai wang dengan penyimpan emas. Okay, ini yang saya cerita tadi, London Metal Exchange. Ini yang kita selalu refer untuk beli emas, London Metal Exchange. So kalau saya pergi ke kedai emas, kalau dulu-dulu yang saya tak nak simpan emas, sebab saya nampak macam ni lah, kena 10-15% untuk pure gold. 10, masa nak jual pun dah kena tolak 10-15%. Okay, kalau saya pilih jewellery, lagilah banyak difference dia, 15-20%. Lepas tu, itu dah beli. Kalau saya nak jual balik pula, alamak, 15-20%. 30-40% saya dah lost dalam satu transaction. Sebab tu saya tak nak simpan masa tu emas. Tapi bila saya jumpa quantum metal, quantum metal hanya kata, we deal in pure gold. Kami tak ada jewellery, kami hanya 999 gold. So quantum metal kata, mereka hanya ambil 7% saja keuntungan. Pada saya, wow, oh, 7%? Lepas tu dia cerita pula, dia ada produk GAE. GAE tu dia kata 4%. Wish, lagi kurang charge 4% saja. Lepas tu ada pula GAE 10 kali, only 3%. So, kalau 3%, maksudnya bila keuntungan 3%, harga naik 4% saja, saya dah ada keuntungan dah masa tu. Jadi saya tak perlu tunggu harga emas naik terlalu tinggi untuk saya dapat keuntungan. Jika saya beli hanya markup 3%, once harga emas dah naik 4%, saya untung 1% lah. Sebab apa? Sebab quantum metal, masa dia beli balik dengan kita, dia ikut harga LME, dia ikut harga London Metal Exchange. So dia ikut harga benchmark tu, okay? Ikut harga yang semua orang rujuk yang ni. Kalau tempat lain semua dia orang dah ambil keuntungan masa kita jual balik, tapi quantum metal tak ada. Itulah yang saya nampak kelebihan dalam quantum metal. And then saya nampak kelebihan dia lagi, sebab bila kita ada emas ni, especially bila kita nak pakai duit selama-lama ni, biasa kita, kalau kita sayang nak jual lah, kita pergi pada Arano, kita simpan dekat Arano kan. So tapi dekat Arano saya nampak orang yang simpan dekat Arano, dia kena fee 11-24% setahun. Dan fee ni dia kena selesaikan dan ada time limit, 6 bulan, 12 bulan dan 18 bulan paling maksimum. Dekat sini lah ramai orang yang simpan dekat Arano ni, emas diorang terlelok, tak boleh nak ambil sebab
Contohlah kalau dia letak barang mas tu RM10,000, dalam masa 18 bulan tu dia kena bawa balik duit RM10,000 bersama dengan fee yang dikenakan untuk bayar. Kalau dia tak mampu nak bayar, Arano akan jualkan emas dia untuk dapat balik duit tu. So dekat situ ramai sangat orang rakyat-rakyat Malaysia ni terlelong emasnya. Terlelong tau, sebab tak mampu nak bayar. Okey? Dan saya pun lagi saya nampak kalau di Arano ni dia ada fixed time, fixed business time, dan kita kena pergi ke Arano untuk melakukan transaksi. So itu dah melibatkan dengan masa, melibatkan dengan apa tu, susah payah kita untuk pergi ke situ semua kan. Tapi bila saya jumpa dengan Quantum Meta, saya nampak Quantum Meta ada satu lagi, dia memberikan kita Gold Convert Account. Sebab Gold Convert Account pada saya lebih kurang lah, sebab saya ada emas, saya boleh jagakan kepada syarikat Quantum Meta untuk saya mendapat cash untuk saya guna. Okay? Saya beli emas dengan Quantum Meta dalam akaun GST saya, saya jagakan balik dengan Quantum Meta untuk saya dapat cash. Dan Quantum Meta hanya charge saya 3.5% saja setahun berbanding dengan 11.24%. So dekat sini 3.5% setahun adalah sangat-sangat rendah, yang saya rasa saya tak jumpa lagi kat lain. Dan dekat sini saya tak ada time limit. Maksudnya kalau saya tak mampu nak settlekan dalam masa 18 bulan, tak ada masalah. Dia akan berlanjutan lagi sehingga boleh pergi bertahun-tahun dekat Quantum Meta ni. Dan saya boleh lakukan ni secara online. Itu yang saya suka. So, bila saya rasa besok saya ada something yang saya perlu nak bayar, saya takkan jual emas saya. Saya akan buat GCA. Saya akan convert. Walaupun pukul 1 pagi ni, pukul 1 pagi saya rasa besok saya terlupa, tapi saya tahu besok saya ada something saya nak perlu pakai duit, pukul 1 pagi saya boleh buat GCA saya. InsyaAllah kalau tak besok, lusa duit tu akan masuk dalam account bank saya. Okay? So saya boleh buat secara online tanpa saya perlu fikir nak keluar, saya perlu pergi pukul berapa Arano buka besok, tak ada, saya tak perlu yang itu semua. Okay? Ni contohlah makcik ni. So makcik ni dia memang suka beli barang kemas, dia suka pakai barang kemas banyak-banyak. Saya tak tahulah tujuannya, maybe dia suka tengoklah cantik kan. Sebenarnya tengok contoh dekat jari dia tu yang cincin berbunga-bunga, ada orang dia suka lah corak cincin tu sebab dia berbunga macam tu kan. Tapi sedar tak sedar, actually makcik ni bila dia pakai barang kemas tu, dia merisikokan diri dia, merisikokan untuk orang meropak. Orang akan sangat-sangat tertarik tengok apa yang dia pakai. Okay? Dan pada saya, makcik ni bila dia, mungkin dia anggap itu sebagai satu pelaburan kepada diri dia. Saya beli emas ni pelaburan, sebab lain kali kalau saya tak ada nanti, saya boleh serahkan pada anak-anak saya. Betul, itu memang betul. Tapi sebenarnya dia telah berbelanja dengan banyak dekat situ. Sebab apa? Sebab setiap gelang rantai yang dia pakai tu ada kosnya, dan kos dia sangat-sangat tinggi. Contoh macam ni, tengok, kita ada dua jenis gelang kat sini tau. Satu gelang yang biasa, yang bulat tu, yang sebelah kanan. Yang satu lagi gelang yang ada design-designnya. Dua-dua RM916. Tetapi kedua-duanya dijual dengan harga per gram yang berbeza. Sebab apa? Sebab yang belah kiri ni ada design-design, so ada kos, mahal lah sikit. So dijual dengan harga RM293 satu gram. Yang kanan tu, yang gelang kosong tu, sebab tak ada design sangat, dijual dengan harga RM280 sekarang. Okay, so kita sebenarnya membayar atas, bukan atas nilai emas saja, tapi dicampur pula dengan kos-kos buatan emas tu. Okay? Tapi masa kita nak jual, nampak tak beza dia? Daripada kita beli RM290, kita nak jual balik RM212. So, kita kata hampir 40% beza harga. Dan Quantum Meta, yang saya jumpa Quantum Meta, yang ni yang saya menarik dengan Quantum Meta. Quantum Meta ini RM999. Dijual dengan harga, beza harga ni hanya 7%. Itu yang saya nampak menarik untuk saya mulakan di Quantum Meta.
Okay. So, itulah yang saya boleh sharing sedikit sebanyak tentang fundamental, selain daripada harganya, selain daripada keuntungan yang kita boleh dapat daripada beza harga emas tu, sebenarnya di carrier di fundamental. Carrier di fundamental sebenarnya itu yang sangat menarik, sebab actually semua konsultan di fundamental boleh mendapat income daripada 3 angka sehari sehingga 5 angka sehari. 3 sehingga 5 angka sehari, siapa nak bagi kita? Saya, masa saya bekerja hari itu, saya pernah mendapat income sehingga 7 angka, sehingga 5 angka, sehingga 5 angka sebulan. Tapi hari ini kita boleh mendapat income sehingga 5 angka sehari. This is something yang kita, pada saya lah, sebab income di quantum metal ni dibayar dengan nilaian emas. Nilaian emas dengan harga semasa dunia. Sebab itu yang rakan-rakan saya di quantum metal ni, ramai ni sekarang ni penyimpan tega emas. Kenapa? Seperti Prof kata tadi, kalau kita simpan duit dalam akaun bank kita, kita jadi mudah nak berbelanja. Kita jadi, selagi kita nampak ada duit dalam akaun bank itu, kita nak withdraw, belanja, kita nak shopping. Tapi kalau kita simpan emas ni, kita rasa sayang. Sayang, kita nak extra lagi grammage tu, nak bertambah-tambah grammage tu. Okay. So so pada saya lah, pada saya, saya just nak nak bagi tahu, janganlah lepaskan peluang untuk menjadi seorang dealer di quantum metal. Okay, janganlah lepas peluang untuk bina kerjaya di quantum metal. You have nothing to lose here for me. Okay, sebab the more you, kita menunggu lebih lama, kita nak mengkaji sebenarnya, kita telah memberi peluang kepada orang lain untuk pergi ke hadapan lagi daripada kita, padahal kita yang lebih dahulu mendapat peluang tu. So kenapa kita tak nak guna peluang tu? Seperti Prof, saya respect Prof. Okay, Prof dia just keep on sending his link Prof tu, dia keep on sending his link. And then sebab Prof ni dia pandai menggunakan platform-platform online, so dia telah menggunakan platform TikTok, dia telah menggunakan platform Facebook, okay, untuk promotionkan diri sendiri. So it is another way. So kalau kita ada kelebihan tu, kita guna kelebihan tu. Tapi kalau kita tak ada kelebihan tu, sebenarnya kita kita boleh buat secara offline. Sebab itu quantum meter ni sangat menarik. You can do it either offline or you can do it either online. And business dia adalah borderless. Borderless boleh pergi satu dunia. Contoh baru ni, minggu lepas, dua minggu lepas, kita ada webinar dalam bahasa English, dan kita ada 7 negara pada satu masa dalam webinar tu. Kita ada negara South Africa bersama dengan kita pada malam tu. Kita ada Dubai, kita ada Sri Lanka, kita ada Philippines, kita ada Brunei, and another USA dan Malaysia. 7 negara pada satu masa. So sebab itu saya kata this is a borderless business. Kita nak sebarkan kepada mana-mana, buat sahaja. Okay? So Prof, do kita boleh sambung. Okay. Alright, terima kasih Puan Emily. Masya Allah, banyak maklumat-maklumat yang saya kira sangat berguna untuk kita apa, untuk kita jadikan sebagai panduan lah, khususnya bagi mereka yang baru, yang masih lagi belum mulakan, masih lagi kata orang ragu-ragu. Macam saya pun ragu-ragu juga, banyak ragu, lama juga saya ragu lama ragu, cari maklumat sampai yakin betul, baru saya masuklah dan beri full commitment lah. Walaupun saya masih bekerja, tapi bagi saya sebab sebenarnya dalam perniagaan emas ni, bagi saya dia mudah lah. Sebab saya secara umumnya memang daripada dah lama dah sebenarnya bercita-cita nak jadi toke emas sebenarnya, kan? Tapi kita modal kecil macam mana nak jadi toke emas ni? Orang cerita toke emas ni kena ada 100,000 kan, kita mana ada cash banyak tu kan?
Tapi dalam quantum metal ni kita ada RM1,000, lebih-lebih sikit RM1,300 dah boleh jadi token emas. Itu yang menarik dia. Kita bermula dengan RM1,300 lebih kurang dah boleh, dah mula boleh jadi token emas. Secara perlahan-lahan kita naik-naik-naik lah. Dia bertambah, bila bertambah kita punya klien, bila bertambah orang yang membeli daripada kita, kita meningkat-meningkat dan alhamdulillah dalam masa 2 bulan lebih kurang macam tu, saya dah naik dealer. So bila naik dealer tu baru baru terasa lah nikmat dia. Sebagai kata orang sebagai token emas tu. Kan? Duit hari-hari boleh masuk walaupun tak banyak, tapi boleh kata hampir setiap hari ada masuk duit. Walaupun tak banyak, sebab orang beli kan dah RM10, orang beli kan dah RM100, tapi tak apalah, at least dia dia boleh dikatakan sebagai passive income. Kita duduk tak buat apa-apa pun tak ada orang masuk. Dan yang best lagi, yang best dalam quantum metal ni, orang masuk tanpa dia bagi tahu kat kita pun. Ada team kita yang masuk, saya cerita lah sikit tapi tak sebut nama lah. Dia beli RM10,000 beli emas. Saya pun terkejut, ha? Banyaknya. Kan? Dia tak beritahu kat kita pun sebab dia benda ni semua boleh kontrol sendiri. Kan? Kita ada login apa nama, kita boleh masuk login, kita boleh beli sendiri. Semuanya dia buat secara sendiri dan kita tak banyak sebenarnya. Yang join-join dengan saya ni pun, yang yang bertanya betul, ada lebih kurang 10% je yang bertanya. Dia rasa tak faham, okey, kata apa macam ni je. 10% je. Yang lain, dia join sendiri, dia masuk, kalau dia beli sih, tak tanya saya pun macam mana lagi. Sebab apa? Sebab dia terlalu mudah pergi kat sana, dah even kadang-kadang dia buat research, dia jumpa dekat YouTube, dia jumpa dekat Facebook, dia jumpa dekat TikTok. So, dia berdasarkan video-video dia, dia masa dia buat sendiri je. Jadi, saya rasa Masya Allah, best je bisnes ni kan. Jadi peringkat awal ni memanglah kita tak boleh expect mana terlalu tinggi lah kan. Jadi tapi dia akan grow slowly, dia akan grow hari-hari. Yang penting saya nak share juga kat sini, saya menggunakan boleh kata berbagai channel ya, untuk dapatkan apa nama ni sahabat-sahabat untuk daftar. So bagi saya peringkat awal kita dapatkan orang untuk daftar dengan kita dulu. Lepas dia daftar dia akan cari maklumat. Lepas dia daftar dia boleh boleh login apa website yang yang Puan Amir tunjukkan tadi. So dia boleh baca, boleh tengok dan pergi ke tempat lain. Tapi dia dah macam saya kata tadi, dia dah bertunang dengan kita. Dia dah bertunang kata bila dia dah register kita. So kadang saya buat antaranya saya buat Facebook ads. Maksudnya itu berjalan setiap masa. Dan saya spend tak banyak lah, dalam boleh lepas 100 bulan macam tu. So dia berjalan, setiap masa dia berjalan. Airline tu berjalan. Dan dan saya juga buat airline dekat Brunei. Dan yang best macam apa yang disebut, kita boleh pilih dengan Facebook ad ni. Kita katalah ada, kita rasa confident nak promote dekat US, kita boleh pilih US sebagai tempat negara untuk kita promotekan bisnes kita. Jadi sekarang ni kontinental pergi worldwide, kita boleh pergi semua negara. Yang saya pun ada plan kan, Dubai, Arab kan, Arab tu dia banyak. So macam mana kita nak convince dia orang je, nak yakinkan mereka je macam mana kan. So saya pun dalam proses, jadi apa-apa maklumat saya akan translatekan dalam bahasa Arab dan saya akan buat pengiklanan di Dubai. Jadi sebenarnya potensi sangat besar sebab saya tengok dia macam dia borderless eh? Dia business dia kita boleh buat worldwide dengan modal yang sangat sederhana dan dia sangat mudah yeah. Jadi bagi saya potensi dia sangat besar, sangat besar insyaAllah. Ya, terima kasih banyak Abang Amin ni dan sekarang kita akan buka untuk soal jawab. Ya, saya rasa ramai juga sahabat-sahabat kita yang nak bertanya soalan ni. Silakan kita buka untuk boleh Abang Amin ni ya, insyaAllah. Okay. Silakan, silakan siapa-siapa sahabat perkenalkan diri. Kita pun ini first time kita buat, jadi saya pun ramai tak kenal. Bukan ramai tak kenal, boleh kata hampir semua tak kenal lagi ya. Jadi kita buat webinar ni, alhamdulillah kita boleh berkenalan lah, boleh tengok. Siapa nama tuan tadi yang menggunakan nama Zarida Hamwali, siapa nama tadi? Syarul. Syarul. Okey. Okey, silakan je. Saya tadi kena Syarul ada nak tanya soalan dia. Okay, kita boleh tanya dengan Puan Emily insyaAllah. Okey, saya ingin tahu daripada Syarul. Jadi nak tanya ada tiga soalan lah. Soalan nombor satu lah. Tentang saya kompil ada ke yang sudah beli invest dalam emas tu. Kemudian nak ke lebih stable lah. Kemudian dari risiko ini kurang lah. Tapi soalan dia, bagaimana dia investment itu modus operandi dia
persoalan kedua, kalau saya dah beli banyak kontrimeter adalah pasal 5,000 pasal saya soal ini. Kemudian saya ada pula yang saya daripada suku lain. Jadi nak masuk sekali dalam ikan ini, yang tak saya jual terkaitkan daripada kontrimeter yang boleh dibak yang dah pada hari yang tak saya soal atas kalau soal nomor tiga, soal nomor tiga, kalau boleh jawab, kalau boleh jawab, kalau nak menjawab, saya sensitif lah, sensitif lah. Sebab macam aku ni, prof cakap ni, dia kita nak pergi ke kompiket lah, kompiket ni, kita tahu lah, soalan dia, dalam masa, dalam masa, dalam masa, apa ada soal ni, apa yang buat, apa yang buat, apa yang buat, jangan ada dapat, dia kata, ada pelaburan, silakan Pak Emling, silakan Pak Emling. Kita pergi podcast dia lah yang jawab dia lah. Okay. 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 InsyaAllah, insyaAllah. Boleh sama, boleh sama, boleh sama, boleh sama. Memang dia ambil untuk tapi dalam kuat ini yang
Kita mulai syarikat, kita mulai
kepada syariah, lebih kepada syariah, kepada produk tu. So sekarang ni syarikat tu sebenarnya sedang audit produk-produk ni dan dia akan keluarkan sikit patung syariah tu, insyaAllah. Okay, terima kasih Puan Amli, insyaAllah. So dia ginilah, kalau kita tengok dalam proses dia, benda tu bukanlah bila tamat tu maknanya dia akan terus tamat halalan dia. Sebab benda tu benda dia audit berdasarkan pada apa pelaksanaan yang berlakulah. Maksudnya walaupun dia tamat tapi dia punya validity tu masih berjalan sebenarnya. Dan macam ginilah, kalau fatwa mengatakan benda ni halal, so fatwa tu dia basically walaupun dia dah ada, selagi mana fatwa tu tidak ditarik balik. Sama jugalah macam audit yang dibuat tu, kalau audit sudah tarik balik, okay, mulai bulan Julai ni kita menarik balik kita punya result, maknanya dia seakan-akan mengatakan bahawa produk-produk KM tidak lagi patut syarat. Itulah cerita. Tapi kalau dia silent, maksudnya dia akan kekal dengan apa yang diputuskan sebelum inilah. Wallah alam, itu sebagai tambahan lah. Wallah alam. Okay, terima kasih Pak Emily atas penerangan. Okay, kita ada unit Malaysian. Okay, unit sekarang ada soalan. Salam Pak Emily, info terkini share unit saham KM, status syariah baki unit Malaysia. Oh, itu soalan dia. Sebab tulisan ni dia besar sangat, ni payah nak baca. Jadi Pak Emily dapat soalan dia? Soalan tambahan. Okey, sebab kita dalam business ni kita kena copycat adalah satu kaedah bagaimana orang mencipta kejayaan. Sebab itulah bila saya memilih untuk join Quantumator, saya pilih memang the top leader. Memang itulah yang saya buat. Saya masuk apa-apa business memang saya cari top leader. Sebab bagi saya adalah penting untuk kita bersama dengan top leader. Cuma kalau kita dapat top leader, kita dapat team dia pun okey, insyaAllah. Sebab dia akan sentiasa memandu kita. Macam kita pun dalam team kita pun kita akan ada dua grup lah. Satu grup yang kita punya small group, dan kita akan join juga dengan grup besar yang diasas oleh Puan Emily. So maksudnya segala maklumat yang disalurkan oleh Puan Emily akan dapat secara direct kepada semua ahli. Jadi kita ada dua grup, sebab kadang-kadang kita nak apa nama ni, dah berada di buat team leader yang hebat ni pun bukan senang juga, bukan senang juga. Kadang-kadang yalah, bukan senang lah. Ada juga kadang-kadang
ada team leader yang terlalu sibuk. Ada pernah saya ada satu pernah lah suatu ketika kita contact dia, dia tak akan balas kita sendirilah, dia guna orang lain, dia guna dia punya team dia, dia contact kita. Jadi kita rasa macam alamak, kita nak kita join dengan dia, kita nak dia reply yang respon eh. Tapi bila sampai satu peringkat, kadang-kadang kita punya team leader pun tak mampu nak jawab kan. Macam saya sendiri pun personally saya pahal kat Siti. Saya buat promosi, saya buat video, kemudian kalau jawab-jawab telefon, kalau tapi kita masih buka lah. Macam kalau soalan direct pada saya pun saya boleh akan jawab lah. Tapi oleh kerana kita masih bekerja, jadi kita kena jagalah dia punya apa nama ni, adab-adab dan etika kerja kan. Kita tak boleh apa melakukan satu benda yang bercanggah dengan kerja asasi kita. Jadi saya paskan contact number, wife yang jawab kan. Jadi kalau ada apa-apa dia tak tanya, dia tak tahu, dia jawab, dia tanya saya dan saya paskan jawapan daripada dia lah. Tapi ada ramai juga yang, sebab saya pun berada dalam grup tu, jadi soalan-soalan yang boleh saya jawab, saya akan terus jawab eh. Baik, jadi macam saya sebutkan tadi, kita nak berjaya dia kena copycat. Jadi saya nak minta Puan Emily lah share sikit dia punya strategi mendekati klien. Macam mana, how you get, saya pernah kita bincang sebelum ni, how you get big fish. Kalau kita kata main jerung lah, kita kan dapat bilik-bilik sih kan. Bilik-bilik macam mana nak main dengan jerung ni, dia mesti ada strategi. How you approach people, what type of people you approach. Sebagai contoh lah, kalau boleh share dengan kita. Sebab kejayaan kita ni banyak juga bergantung kepada leader kita sebenarnya. Yeah, sebab kita tiru dia, kita copy dia, kita buat exactly apa yang dia buat, dan kita pasti kalau dia berjaya dengan teknik yang dia lakukan, maka kita juga saya rasa boleh berjaya dengan keadaan dia. Jadi silakan Pak Emily. Okay, terima kasih Prof. Okay, sebenarnya kalau bercerita lah, tak kira lah actually sebenarnya kita nak bercerita dengan sesiapa, tak kira orang besar, tak kira orang kecil. The first thing is always from the heart. Okay, sebab kalau kita bercerita dengan stick to the point, satu stick to the point, jangan terlalu melebih-lebihkan. Okay, melebih menyampaikan tak apa, terlebih menyampaikan, tapi jangan kita terlebih berjanji. Jangan kita terlebih berjanji, sebab bila kita terlebih berjanji, orang akan tuntut janji itu. Orang kata, hari tu you bagi tahu this time dalam kat masa ni you will get this much, tapi kenapa I tak dapat lagi. Itu dah terlebih berjanji. So do not ever do that. And then another thing, Equip yourself. Maksudnya kita dah sediakan diri kita, satu dengan ilmu, okay? Ilmu tentang syarikat, ilmu tentang produk, itu yang sangat penting. So macam mana kita nak dapat ilmu tentang produk ni? Selalu kita cuba hadiri diri kita pada webinar yang disediakan oleh grup, ahli-ahli grup masing-masing, okay? Ataupun boleh join webinar dalam grup BSG itu sendiri, okay, webinar utama. Equipkan diri kita dengan ilmu tu. Kedua, kalau kita ada tools dia, kita sama ada kita boleh design sendiri tools kita, sama ada dalam bentuk Excel atau dalam spreadsheet. Ada orang dia selesa dengan nak menulis, so dia dah sediakan dalam kertas A4 dengan format dia, sebab dia nak, bila dia bercerita, dia nak visualiskan benda tu kepada klien tu. So that is another good thing. Okay, so ataupun kalau klien kita is a corporate client, kita boleh datang dengan Excel spreadsheet kita dalam laptop kita, kita boleh present to the client, so dia boleh nampak, dia boleh visualize benda tu. Okay, so have all those kind of tools. Okay, and kalau rasa kita ni kurang, rasa kurang berkeyakinan lagi, rasa still macam ada ke benda yang saya tak, kita tak boleh jawab, jangan kita menjawab sesuatu yang kita tak tahu. The best is that kita jawab, saya tak tahu, saya akan dapatkan jawapan dan saya akan datang balik kepada tuan. Sebab kadang-kadang orang ni bila dia bertanya kepada kita, dia hanya nak menguji kita, dia nak tengok tahap pengetahuan kita. Okay, it's not that dia tak tahu jawapan tu, dia dah tahu, tapi dia nak tengok apa yang kita nak jawab, apa yang kita nak goreng kepada dia. So jangan kita goreng kepada orang, bagi dia jawapan seikhlas hati yang kita boleh, okay, ikut pengetahuan kita. And satu lagi, kalau kita nak jumpa dengan klien tu, okay, kalau rasa masih belum berkeyakinan, always bring someone that is with the knowledge. Okay, kalau rasa
is a corporate client, very big corporate client, yang kita perlukan somebody from the company. Okay, sebab itu adalah what you call it, request daripada corporate company tu, dia nak somebody from the company. So request boleh, kita boleh request, boleh bagi tahu kepada senior merchant atau bagi tahu kepada merchant kita, okay, yang kita akan berjumpa dengan this director of this company and his request is this, insyaAllah kami akan tolong sebaik mungkin. Okay, sebab kalau kita cuba untuk pergi diri sendiri, kalau kita terasa no, I can do this on myself, so actually kita telah membunuh diri kita sendiri. Okay, try to work in a team. Unless you are very knowledgeable, you know how to do everything, you can handle everything and you have a proven testimony, that is a different thing. Okay, but on our side, we prefer to work as a team. When you work as a team, then you will have all the strength. Okay, that is how kita nak go forward, how kita nak get in touch with all these people semua, kalau boleh lah kan. Okay, sebab they want to see your strength. They want to see your strength before they join in with you. They definitely they want to see your strength. They want to see the company strength. So as for the company strength, it's best that kita get somebody representative from the company. You can just request kalau perlu benda-benda macam tu. Okay? Okay, terima kasih Abang Emily. Okay, satu lagi soalan saya berminat juga sebenarnya nak approach corporate punya company ni, sebab dia yalah, kalau kita jumpa orang biasa 10 orang, okay, dan investment dia ada kecil, kalau kita terpaksa memilih untuk pergi katalah 20-30 orang pun yang corporate ni, kalau dapat satu pun dia sangat berbaloi kan, mana worth working hard lah towards that kan. Jadi how to start? Jadi saya nak belajar, kami semua nak belajar lah. How to start? I mean, how do you approach? You know, like macam corporate people ni, kan? Dia memang corporate company, dia memang ada portion tertentu dia buat investment ke, Puan Emily? Yes, definitely. Sebab most of the company, they will diversify also their investment, okay? So they will find alternative juga untuk diorang dapatkan lebih lagi income, okay? So normally if you know the director themselves ataupun the CEO of the company, benda tu lagi mudah rather than you randomly walk in into all the offices, hantar sahaja surat. Definitely it's a difficult way to work with lah kalau benda macam tu, okay? So always try to get in touch, just try to go around your circle dulu. To go around your circle of who do, have a list of people yang kita dah ada dah. That is the best. Because it's much more easier to approach yang orang yang kita kenal daripada orang yang kita tak kenal. Correct. Okay, interesting. Okay, boleh cuba tu. Ada few corporate yang yalah, kawan-kawan yang ada bisnes besar-besar ni kan. Kita cubalah, tapi yalah, thing is to convince them lah kan. Because you never know if you didn't try. Yes. Yeah, kena memang betul. Kita kena cuba. So do we need to come up with like macam kena ada kertas kerja ke ataupun macam mana, Puan Emily? Yes, definitely. Kalau lah itu satu company yang corporate tu, normally they will request lah. They will request macam a letter kan. Tapi if you know them well, then you can just walk in into their office, just present to them kan, because that is your friend. So that's why I say go with the circle of your friends dulu, lebih mudah. Okay, they will say, oh no, you just come in, cerita ke I dulu, present to me, let me see your paper, and they will bring this up to their board of directors and they will discuss further about this. Okay. Interesting. Okay, thank you Puan Emily. Ada lagi soalan? Ada? Kalau tak ada tu maknanya dah clear semualah tu. Cuma nak bertindak sajalah. Ilmu dah ada. Okay. Pepatah Arab menyebutkan al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamal macam pokok tak berbuah. Pokok direndam ke main tapi buah tak ada kan.
Jadi bila kita dah ada ilmu ni, kita kena amalkanlah insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang mendengar ni mendapat manfaat daripada perkongsian kita, khususnya daripada Puan Emily sendiri. Okey, yang dah proven berjaya, dan kita cuma perlu ikut dan follow apa yang beliau telah lakukan. InsyaAllah kita semua beroleh kejayaan insyaAllah. Jadi saya rasa sekarang itulah, oleh kerana soalan pun dah tak ada. Jadi kita sampai ke penghujung program ini, dan sekali lagi saya ucapkan juta terima kasih kepada Puan Emily kerana berkongsi banyak maklumat-maklumat yang sangat penting untuk kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menyertai kita pada malam ini, dan insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk semua. Kita berjaya bersama Quantum Metal insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr insyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Thank you. Okay, terima kasih. Terima kasih, Puan Emily. Terima kasih semua. Encik Syarom, jangan lupa untuk register Syarom. Dapatkan link yang Encik Syarom. Okay? InsyaAllah. Kita juga bersama dengan kita hari ini. Okay, alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, sama Encik Syarom. InsyaAllah. Ada apa-apa nanti boleh tanyalah. Boleh okay. Tanya, insyaAllah. Nombor saya pun ada kan? Ada. Boleh-boleh direct tanya pun boleh, insyaAllah. Okay. Okay, terima kasih semua. Okay, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi insyaAllah. Record. Okay, selesai. Okay, terima kasih sahabat-sahabat yang yang join. Tak apa. Saya sebenarnya buat live ni sebenarnya bukan tak jelas bunyi . Okey, tak jelas bunyi. Okey, sebab tadi bunyi jauh . Okey. Alright, sebenarnya bila saya buat rakaman ni, sebenarnya ni rakaman je. Saya pun tak expect sahabat-sahabat dengar . Sebab bukan nampak pun . Cuma dengar saya pun yang bercakap banyak adalah panel kita. Okey, saya bukan bercakap banyak . Jadi saya pun tak expect ramai yang tengok pun . Jadi tak ada masalah. Ini adalah satu bentuk rakaman. So, rakaman daripada rakaman ni nanti insya-Allah saya akan edit. tak payah risaulah. Saya pun tak kisah pun, tak ada viewers pun tak apa. Haha, viewer dua orang je. Okey, dia main-mainkan kita . Okey, tak apa. Insya-Allah. Alright. Okey, KM kali 5 kali 10 insya-Allah patuh syariah . Tidak ada masalah. Semuanya patuh syariah. Okey, so tidak ada masalah insya-Allah. Okey. Quantum Metal, dia sebenarnya Quantum Metal ni syarikat dah lama. 2012 sudah beroperasi. Cuma 2019 baru dia buka untuk dealers lah. Untuk deal direct dengan dealers . So syarikat dah lama lah. Dia syarikat yang penting dia banyak, kalau kita tengok kalau pergi dekat apa nama ni? Quantum Metal punya website, kita boleh tengoklah kerjasama dengan banyak bank, Bank Rakyat pun ada, kemudian Bank Afin Bank pun ada, Rajahi Bank ada. So kalau syarikat yang tidak dikenali ataupun syarikat yang tidak boleh dipercayai, jadi saya pasti syarikat itu tidak akan membuat ataupun bank-bank tidak akan buat kerjasama dengan syarikat yang demikian kan. Okay, so bagi saya dia sangat sangat meyakinkanlah insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih siapa yang follow. Okey, mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.